Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Saya Chef Zal. Kali ini saya nak kongsikan satu resipi sihat yang saya pasti anda semua, especially perempuan, akan suka sangat kerana resipi ini mengandungi kaya dengan collagen. Ini dia. Ini dipanggil rumpai laut daripada Sabah. Rumpai laut ni saya dapat daripada satu company ni. Kejap saya nak tengok. Ni ada panggil sea bird nest ataupun sarang burung laut. Tapi bukan sarang burung laut. Ditermakan sebagai sarang burung laut kerana dia didapati ataupun diternak di pesisir air di negeri Sabah. Bila kita dah rendam, ini saya rendam semalaman. Nak rendam a few hours pun tak apa, dia akan kembang dia jadi macam ni. Seaweed ni ataupun rumpai laut ni, dia tak ada macam ni. Dia kenyal tetapi dia tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa hanyir, tak ada rasa manis, tak ada rasa masin. Apa yang penting bila kita masak dengan rumpai laut ni ialah the flavoring agents yang kita masukkan. Bahan-bahan perisa yang kita masukkan itu mesti very strong supaya dia boleh meresap dan juga boleh flavor our beautiful seaweed ni. Ini kalau nak feeling-feeling nak pergi dating kan? Tak, kat telinga. Pun lawa, Pak Cucuk sanggul pun lawa. Seaweed ni, dia datang begitu berungkai-ungkai macam ini. Kalau kita buat ataupun masak tak potong, susah nak makan. Nak masuk tak boleh. Jadi kita potong-potongkan aja. Macam tu. Kalau kita nak menambahkan collagen dalam badan ni, instead of beli produk-produk yang mahal-mahal, produk collagen yang mahal-mahal tu kan, kita tak tahu berapa persen collagen yang ada dalam produk tu. Kalau kita makan seaweed, bukan sahaja it is locally grown, it is tak mahal, dia juga kaya dengan pelbagai jenis khasiat. Dan you know exactly yang you are getting collagen 100% tanpa dicampur dengan bahan-bahan orang kata filler yang lain. Okey, jangan kecil sangat. Kita tak mau halus sangat. Macam tu je. Bila saya pegang ni, rasa dia punya slimy sikit. Kita rendam, bilas, basuh 2-3 kali supaya dia tak, orang kata kotoran dia, tahulah masa dia orang jemur ni kan, jemur kat mana pun tak tahu. Jadi mungkin ada habuk, mungkin ada serangga ke apa-apa. Dan kita basuh elok-elok. Cekik seaweed pula aku. Untuk resepi kerabu kali ini, saya ada sengkuang. Okey, seaweed ni dia dah crunchy tetapi saya nak tambah lagi dia punya crunchiness tu, kita boleh pakai ubi sengkuang. Potong-potong. Ubi sengkuang ni ataupun bahasa Sepanyol dipanggil jicama. J-I-C-A-M-A. J-I-C-A-M-A. Jicama. Sebutan J tu macam H. Potong je panjang-panjang macam tu. Macam sticks. Dah. Masyarakat kita, masyarakat Malaysia ni, Cina ke Melayu ke India ke, tak lepas daripada pelbagai jenis ulam, pelbagai jenis kerabu. Versi masing-masing. Masyarakat kita ni, di Malaysia ni, kalau orang putih, dia ada macam-macam siri salad. Kita di Malaysia pun tak kalah. Ada kerabu perut, ada kerabu kerang, ada kerabu kaki ayam. Ini adalah salah satu daripada jenis kerabu. Lepas tu, kita bubuhlah bawang. Bawang besar, kalau suka bawang Holland pun, macam saya selalu kata, bawang Holland pun boleh, bawang besar, bawang merah pun boleh. Bawang Bombay pun boleh. Orang Indonesia dia kata bawang Bombay. Kan? Bila buat kerabu ni, kita mesti pastikan bahawa all the ingredients yang kita pakai adalah fresh. Then to that, kita masukkan the seaweed. Now, ini jicama ataupun sengkuang dicampur dengan bawang, dicampur dengan seaweed. Lepas tu, kalau anda tengok kat sini kan pucat lesi. Jadi kita nak warnakan dia dengan kita pakai timun Jepun. Suka hati you all lah kalau nak pakai timun biasa pun boleh. Timun Jepun pun boleh, nak potong macam mana pun suka hati. Tadi kerana saya potong sengkuang tu panjang-panjang, timun pun saya nak panjang-panjangkan. Tapi kalau you all nak letak yang bulat-bulat pun boleh juga, salahnya kan. Kita buat dia, remember? Kita buat dia. Masuk hijau. You tengok, jangan peel the cucumber. Kita nak dia punya warna hijau cantik tu.
Jangan keragu kalau tak pedas, tak sah. Nah, ini dah beli lama. Jadi tak pakai, nak banyak ke nak sikit suka hati. Nah, macam gitu je. Kalau tak mau terlalu pedas, you boleh empuk je. Empuk 2-3 biji, dah cukup lah. Tapi kita nak memeriahkan ni. On top of that, kerabu kita boleh pakai ini bunga kantan. Bunga kantan ni semalam RM1.49. Kalau dulu ada sampai dekat RM5. Seketul. Benanah orang jual laksa. Tengok bunga kantan cantik kat dalam ni. Dengan lapisan-lapisannya. Dan kita potong on a slant. Nipis-nipis je gitu. Buat kerabu. Sebab bunga kantan ni, the flavor is very strong. Jadi kita tak nak ketulah sepotol tergigit. Sengal gitu. Kan? Kerabu ni kat Malaysia macam-macam jenis kerabu ada. Dan macam-macam jenis perisa. Ada yang pakai keripik, ada yang pakai kelapa goreng. Ada yang pakai udang kering, ada yang pakai ikan bilis. Ikan bilis Matina dah goreng ke belum? Matina! Ikan bilis dah goreng? Bunga kantannya bila kita potong kemai, wangi bau dia keluar. Keluar macam orang Melaka dah aku. Dah dekat dengan pilihan raya Melaka. Kena dah cakap Melaka. Mana kau pergi lehar? Wow kau. Dan kalau orang luar dengar, dia hamun orang tu. Padahal gurau je. Perfect, beautiful. Jadi macam saya kata, kalau kita buat kerabu, biasanya kerabu kita rasa tu very intense. Kalau anda perhatikan bahan-bahan yang saya gunakan, walaupun seaweed ni tawar hebeh, tapi saya pakai the flavoring agents ataupun bahan-bahan lain yang memang very kau rasanya. Tengok ini bunga kantan. Lepas bunga kantan, ini dia daun ketum. Ini daun ketumbar. Okey, kadang-kadang ramai juga orang confuse antara daun ketumbar dengan daun sup. Macam mana nak beza? Kadang-kadang sebab dia punya daun ni lebih kurang kelihatannya, cuma daun sup tu dia lebar sikit. Tapi kalau anda tak biasa masak, memang confuse. Jadi kalau anda nak tahu antara daun sup dengan daun ketumbar, daun sup dia tak ada bau, patahkan sikit. Tak ada bau, dan daun ketumbar ni bila patah, dari jauh dah boleh bau. Jadi kita potong kasar-kasar macam itu. Next, saya ada cherry tomatoes. Meriahnya cherry tomatoes ni, saya beli yang masak ranum punya, full of flavors. Dan ikan bilis. Ini bilis ganu kan? Bilis ganu. Bilis tungganu ni sedap. Beli yang dah belah. Kita masukkan, since this is a healthy recipe, saya masukkan chia seed sikit. Chia seed orang bagi daripada Arabian Village ni. This is very good. What you can do dengan chia seed, silalah you ambil dalam satu sudu kecil ataupun setengah sudu kecil. Every day, rendam dalam segelas air. Dia akan 5-6 minit, dia akan kembang macam biji selasih. Lepas tu minum. It helps you to, orang kata, rasa kenyang. Dan kalau orang nak diet lah, boleh. Dia akan boleh membantu mengenyangkan sikit. Tengok. This is chia seed. Now is the flavoring part. Flavoring part, saya pakai ilis ni. Ilis ni adalah keluaran daripada Sam Dabi. I'm not selling, I'm just sharing. Diorang hantar saya sebotol, mahal juga katanya. Kalau Italian ada extra virgin olive oil, the Greeks ada extra virgin olive oil, kita di Malaysia ada red palm olein dan juga minyak kelapa dara. Boleh digunakan untuk salad, tetapi kalau minyak kelapa dara tu, kalau boleh tak usahlah buat masak. Kita macam extra virgin olive oil, kita drizzle, feeling kaya. Kita kan kaya? Red olein ni dia banyak beta carotene. Beta carotene ni bagus untuk kulit, vitamin E ada. I just drizzle like so. Kita pakai red olein. Ilis ni daripada red palm fruit oil.
Dan sudah juga kita kena letak garam dah. Ha, garam jangan banyak sangat. And sini saya ada sos miangkam. Sos miangkam ni, apa ni saya dapat. Ini saya beli rasanya. Untuk pakai miangkam. Tetapi saya nak gunakan untuk, apa ni saya punya kerabu ni. Ini daripada Arimas. Dia memang sos miangkam dia very, very kau. Kerabu ni dia mesti ada masam, masin, manis. Elemen masam belum ada, jadi saya nak pakai lemon. Hari tu beli lemon, tak pakai-pakai lagi. Ha, ini yang saya beli yang sale sikit. Dia bagi 25% on, RM4 lebih je. 3 biji, 4 dosen. Dan hari tu jumpa juga saya kalau beli limau nipis. Saya suka beli limau nipis yang kuning-kuning macam gini kerana dia banyak jus. Okey, lemon ni kita roll. Potong. Beautiful. Buang dia punya biji ni. Okey, buang dia punya biji ni. Then kita squeeze. Buat kerabu kalau tak masam tak sah. Sos miangkam ni dia manis dan pedas. Jadi kita kontrakan dia. Tengok, kalau kita beli lemon yang masak betul kan? Tengok dia punya jus. Banyak dapat. Sebelah lagi, that's why penting cuci tangan ya. Kita masak dengan pakai kita punya 5 senses. Ah, 5 deria tu kita pakai bila memasak supaya kita dapat hasil yang best. Ha, sebesin nampak? Ah, cantik. Tadi pucat lesi, seaweed tu tapi kita dah masuk macam-macam dan sekarang kita it's time to toss. Sedapnya. Bau bunga kantannya dengan bau daun ketumbarnya dengan warnanya daripada apa ni? Sengkuang ada warna daripada timun, warna daripada tomato merahnya dengan cili padinya. Kecoh lah Elio. Ada kita rasa sikitlah. Masak mesti rasa. Kau jangan tu over confident. Nanti sekarang tak ada sedap. Nah, rasa. Okey, rasa gigit bunga kantan, gigit daun ketumbar, ada bawangnya. Dengan tekstur yang kenyal-kenyal daripada seaweed dan tekstur rapuh daripada sengkuang dan juga timun. Perfect tu. Bila kita buat makanan, saya ni kalau saya masak, saya suka makan masak sesuatu yang saya suka makan. Barulah bila kita nak masak tu kita semangat, ya tak? Ni kalau benda yang kita tak suka makan, kita nak masak macam dia tak mari. Dia kurang sikit dia punya mari. Tuang sebesin kau dapat. Nah, satu family kampung boleh bedal. Kan? Lepas tu, kalau suka kita menganu, kita pula kepuk keping. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Lepas tu konon-konon dia healthy element. Habar tu saudah, sunnah pun dia. Dengan bukan sahaja kesihatan tetapi cantik dia macam bijan hitam. Selesai! Jangan lupa subscribe, like and share. Kita jumpa lagi dan juga akan datang.